peta X berskala 1 berbanding 100.000 dengan garis tepi. Berarti garis tepi petanya ya. 120 cm dikali 90 cm. Jika peta tersebut dengan garis tepi 100 cm kali 75 cm. Berarti diperkecil. Peta tersebut diperkecil dengan ukuran garis tepi 100 cm kali 75 cm. Nah, skalanya berubah menjadi ini sama kayak yang nomor sebelumnya. Jadi rumusnya perbandingan dua peta. Kita ambil salah satu. Ambil yang 120-nya aja. Rp120 dikali nilai skalanya. Rp100.000 sama dengan yang dikecilinnya itu berapa? Panjangnya 100 kali nilai skala yang kita cari. Berarti kan 120 dikali 100.000 dibagi 100. Gitu. Jadi nilai skalanya itu 120.000. Nah, jadi kalau petanya diperkecil dengan ukuran ukuran 100 cm kali 75 cm, skalanya menjadi 1 berbanding 120.000. Tuh. Jadi isinya yang E.